Coba kau pikir saja dahulu atas keputusanmu untuk mencintaiku. Karena ku hanya insan biasa. Apa ni? Sikit dengan jantan mana ni? Ayah, kita tahu apa-apa, Ayah. Hei, perempuan lorongnya yang tak tahu dengan jantan mana dia tidur. Cakap! Aku nak kau ingat, Yan. Aku akan sentiasa dengan kau. Walaupun tadi, okey? Firman tu lelaki yang baik, Shikin. Ayah yakin. Ayah yakin dia boleh jaga Shikin. Dia akan menjadi suami yang baik. Tak belai. Lihat, aku nak buat apa ni? Shikin tahu tak? Selama ni betapa susahnya ayah nak bina nama ayah. Dan hari ni anak ayah, Shikin sendiri nak rosakkan dia. Surat last warning untuk Shikin. Kalau dia tak datang juga, company nak stopkan praktikal dia. Welcome to hell, Shikin. Kahwin dengan Shikin? No. Saya tak akan kahwin dengan perempuan macam ni. Saya boleh kahwin dengan Shikin. Mama dengan ayah dah setuju dah nak kahwinkan Shikin dengan lelaki tu. Bodoh tak? Ai tunggu you selama ni. Macam ni you buat dekat ai kan? Aku akan pastikan yang aku akan hancurkan hidup kau macam mana kau hancurkan hidup aku. Kau ingat tak? Perkahwinan ni bukan benda main-main, Hud. Bukan macam main pondok-pondok. Uzaifah alias, aku nikahkan akan dikau dengan Asikin binti Zaman. Dengan mas kahwin sebanyak RM100 tunai. Kalau kau sayangkan Hud, aku rasa ada baiknya kalau kau doakan je kebahagiaan dia. Shikin! Shikin, I nak you bagi ayah jadi bini kedua, Shikin! You bagi tahu dia yang ayah tak ada anak macam dia. You. Benci sangat ke ayah pada aku? Itu semua bukan salah Shikin, kan? Shikin ternaya nak. Awak gila ke? Betulkan semua kesalahan dia. Siapa pula nak betulkan maruah ayah? Selagi saya ada, saya jaga awak. Tak ada apa-apa. Sebenarnya tak ada siapa boleh jawab gambar ni. Itu gambar bila? Gambar masa tu awak. Ana ada lelaki yang sanggup kahwin dengan perempuan kutuk. Perempuan yang dah kena rogol. Please lah, tolonglah. Kali ini je awak dengar cakap saya. Saya cakap, awak... saya tak naklah. Apa yang awak tak faham bahasa sangat ni? Uncle ada buat satu perjanjian dengan Hud. Perjanjian. Bila dah selesai nanti, saya hantar awak balik. Kata cuti. Pergi juga. Tahu pun takut. Cakap besar lagi. Awak tinggal betul-betul baru tahu. Annoying. Kali ini aku takkan mengalah, Shikin. Kau dah rampas Hud sebelum ni. Tapi aku takkan benarkan benda terjadi lagi. Apa perasaan korang bila korang jatuh cinta? Kau datang rumah aku, cari Shikin sekali lagi, aku telefon polis tau. Shikin tak layak hidup dengan kau. Layak ke tak layak ke, itu aku punya pasal lah. Saya nak awak kahwin dengan Lufia. Saya tahu kenapa awak suruh buat macam ni. Awak nak push saya supaya lepaskan awak, supaya awak boleh kahwin dengan Dr. Firman tu kan? Kalau awak nak sangat Dr. Firman tu, awak pergi je lah. Dah tak boleh libatkan orang lain lah. Saya tak perlu pun harta dunia. Bulan, bintang yang awak nak bagi tu. Saya cuma perlukan awak pun. Aku sangat tulus mencintaimu. Kau ni? Berapa orang ajar? Ma! Kenapa kau mengandung sebelum kahwin?
Kenapa tak kahwin je dengan lelaki dengan mengandungkan kau tu? Kenapa tak kahwin dengan dia? Sekarang ni Mama dengan Lufia dah tahu. Tak lama lagi satu dunia, kata. Esok kita akan buat CT scan. CT scan? But she's pregnant, doctor. Are you sure? Who said? Shikin tak mengandung. Hey, yang kau cakap dengan aku Shikin mengandung tu apa cerita? Yelah, aku pun ingatkan dia mengandung. Punya tak. Semoga ini permulaan baru untuk saya, Hud. Untuk kita. Ya, saya tahu Shikin tu tak mengandung. Tapi apa pun dia tu dah disentuh oleh orang lain. Nak tak nak. Awak tetap kena lepaskan Shikin, Huzaifah. Shikin nak ke, tak nak ke, Hud tetap akan ceraikan Shikin. Saya nak minta maaf. Kalau selama ini saya jadi suami awak, saya bukan suami yang sempurna. Tak ada satu manusia dalam dunia ni sempurna, Huzaifah. Saya tahu, tapi awak cukup sempurna untuk saya. Saya tak nak ceraikan isteri saya. Syed. Tuan, sabar. Baik, isteri saya biasa. Bagi aku selesai dulu dengan anakku, lepas aku jumpa kau! Shikin, kalau keluar daripada rumah ni, ayah tahulah cari Shikin sampai keluar cacing! I nak you fight for your rights. Takkanlah you nak jadi tunggul tengok isteri you kena jodohkan dengan orang lain, kena kahwin kan? Huzaifah, is that you? Shikin, awak jangan percaya dia. Ini penipu lah. Shikin! Buat apa dekat sini? Hud, kenapa ni? Mama tanya dia buat apa malam tadi. Tapi Zaman lagi jahat. I terlalu sayangkan you. Tak boleh hidup tanpa you. I sanggup kongsi you dengan Shikin. You mungkin sanggup. Tapi I tak. Kehilangan tu sakit, tapi you kena kuat. Dahlah, anak Mama ni sanggup kahwin dengan anak dia. Janganlah ungkit dah. Saya nak awak kahwin dengan Lufia. Apa yang awak merepek ni? Awak apa yang jumpa dia? Tak, saya... Awak memang terbaiklah. Dia berani jumpa lelaki lain di belakang saya kan? Tak payah beritahu. Eh, hey, apa maksud awak cakap macam tu? Dahlah, Azri. Awak? Aku dah buat silap. Shikin hari nak beritahu aku, aku tak bagi dia peluang. Ada sebab dah tu kenapa dua beranak macam ni. Shikin gugur. Suami saya banyak hilang darah. Orang macam dia baik mati je. Biar semua harta dapat dengan Mama. Masa dia tahu dia mengandung, dia gembira sangat. Saya boleh jaga diri saya sendiri. Lagipun bukan ada baby pun nak pantang. Mama. Tadi Shikin nampak Ain keluar daripada bilik ayah. Hah? Ain? Ain pergi mana? Kan Papa cakap duduk dalam bilik ni. Jangan keluar mana. Papa tahu tak Ain bosanlah duduk dalam bilik sempit berpengap macam ni. Tahu tak lelaki tu jahat tahu tak? Ha? Kau tak tahu lagi jahat dia macam mana tahu? Eh, kau jangan cuba buat fitnah lah. Kalau saya suruh awak tinggalkan Shikin, awak setuju? Tak. Saya takkan tinggalkan Shikin. Cinta sejati melebihi jasad dan bumi. Cinta aku dan Zaki tidak pernah berakhir dan hanya bersambung di alam abadi. Oh, my God.